Thank you, Mom. Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Untuk mendoakan arwah leluhur-leluhur yang abunya ataupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan abu jenazah Wihara Mojopahit Trowulan. Semoga doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu meringankan beban. Mungkin leluhur-leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pengharapan, dan juga timbunan kebajikan yang pernah ditanam oleh leluhur-leluhur akan mampu melapangkan jalan leluhur-leluhur menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, dan akhirnya mengkondisikan untuk mencapai pembebasan nibbana. Marilah kita bersama-sama konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga benar-benar berguna, bermanfaat untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Marilah kita awali dengan memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Dharma Sattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali dibuka halaman 3. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Agar para leluhur-leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, marilah kita bimbing untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan di sarana bersama-sama. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Marilah kita bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan sifat kebajikan Buddhaṃ Sati bait pertama dibuka halaman 5. Iti bhisso bhagava arahaṃ sammasambuddho viccacarana sampanno sugato lokavirjo anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manu sanam buddho bhagava. Memuji sifat kebajikan Dhamma Nusati bait pertama bersama-sama. Swagato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko upanayiko pacatang meditapo vinyohi. Memuji, mengagungkan,
akan menuburkan sifat kebaikan Sangga Nusati baik pertama bersama-sama. Suwati Wano Bhagavato Sawaka Sangho. Suwati Wano Bhagavato Sawaka Sangho. Nayavati Wano Bhagavato Sawaka Sangho. Sami Jivati Wano Bhagavato Sawaka Sangho. Yajidam Tratari Purisa Yugani Lata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Ahuneo Bahuneo Chakineo Anjali Karaneo Anyotaram Bunyaketam Lokasa. Halaman 11. Marilah kita mengucapkan Podga Sang Buddha tentang welas asih ataupun cinta kasih yang universal. Kita pancarkan welas asih dan cinta kasih yang kita miliki kepada leluhur-leluhur. Semoga rasa simpatik kita akan membantu leluhur-leluhur untuk tercorong selamiki alam yang berbahagia. Karane amataku salena yang tang santang yadang abisa meja sato ojo ca sojo ca sowa so ca samodo anati mani sando sako ca subaro ca apaki coca salah luka wujir sandindriyo canipa koca apakepo koleso anano gido najaku dan sama cari kinci yena winyo pare upawa deyong supino wake mino hontun sape sata pawanto sukitatan yekenci wana butati tasawa tawara wa anawa sesam ikawa ye mahantawan mati marasaka anuka tulang mitawa ye jalapita yecadure wasanggila widure butawa sambawe silwa sate sata bawanto sukitata naparo paraniko beta nate manyeta kata jenang kanti piaro sana patika sanya nanya manya sasa kemijayan mata yata niang butang ayo sa eka pota manorake ewam be sapa poteso mana sambawa ye apare manang
metanta sabalokasmi nana sambawaye aparimanan undang ado cakiri anca asam badan awelan asam batan litan jaran isinowa sayanowa yawatasa wigata migom litan santin aditya Brahma metan miharan midamaho diten ca anupagama silawa rasan rena sambanom kameso vene yakirkan nangi jatuh gapase yang punya reti. Kita buka halaman 16 khotbah Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang ketidakkekalan. Marilah kita baca bersama-sama halaman 16. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini dilubungi dengan kulit, sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung, dan paru-paru. Ginjal dan limpa kecil, terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan, empedu dan gemuk atau gaji. Melalui sembilan lubang kotoran terus menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung, ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu kadang menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak, biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar, dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana telah mendengar sabda Buddha mengerti dengan benar, karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepas kalah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal, tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang bengkak berkaki dua, yang membawa bau busuk, penuh dengan kekotoran, yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Sutta di luar dinding kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat,
semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia telah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Anika Watasangkara dibuka halaman 34. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan. Pohon yang berusaha manera memetikan air di suci maupun di foto-foto pelan-pelan saja kita baca 3 kali. Anicca Amen.
tip te sang upa samo suto sape satamaran bica maring suca mari sare sate sifat kebajikan yang harus
diteladani oleh umat Buddha. Sifat-sifat kebajikan itulah yang harus kita tumbuhkan setiap saat, yang harus kita kembangkan setiap saat. Sebab menurut keyakinan kita, hanya kebajikan yang kita miliki inilah sebagai teman sejati kita di dalam kita menghadapi salah satunya fenomena kematian ini. Akhir-akhir ini kita bersama-sama bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa mendengar berita tentang begitu banyak kematian di sekeliling kita. Ada beberapa penyebab kematian, ada yang karena virus corona, ada yang karena banjir, karena kebakaran, maupun karena kecelakaan musibah yang lain, contohnya tenggelamnya kapal. Kita panjatkan doa mereka korban-korban yang belum diketemukan segera menemui titik terang, dan juga keluarga yang ditinggalkan tetap tenang untuk menunggu kepastian dari pihak-pihak yang berwajib untuk segera menemukan kembali musibah tersebut sehingga membawa terang bagi kita semua. Setiap satu bulan dua kali kita bersama-sama berkumpul di sini sebagai rasa simpatik, rasa hormat kepada leluhur maupun kepada keluarga-keluarga yang abunya maupun fotonya ditempatkan di sini. Namun yang jauh lebih penting adalah pelajaran bagi kita semua. Foto maupun abunya yang ditempatkan di sini mempunyai penyebab bermacam-macam karena mereka meninggal. Ada yang karena penyakit, ada yang karena corona, maupun penyebab-penyebab yang lain. Penyebab apapun tentunya tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah persiapan kita sehari-hari ini di saat kita menghadapi kematian. Semoga dengan sering mungkin kita melihat foto-foto maupun video orang meninggal leluhur ini akan selalu menggiatkan semangat kita untuk mengisi sisa kehidupan ini dengan menambah kebajikan melalui tiga saluran, yaitu pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Dan semoga keluarga yang belum bisa menerima juga segera menerima tentang hukum ketidakkekalan, hukum anisa ini. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Dan semoga sabda-sabda Buddha yang kita baca ini akan mencerahkan kita, terutama yang hadir di sini, dan juga apabila didengar, diikuti oleh para keluarga-keluarga atau siapapun, juga akan memberi pemahaman yang benar tentang agama Buddha, tentang dharma ajaran Sang Buddha, yang memberi pencerahan, yang menyejukkan, yang membahagiakan, dan yang lebih penting, bisa membebaskan kita dari secara total penderitaan-penderitaan. Sati sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Satu, satu, satu. Marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang kita perbuat ini dengan dibuka halaman 36. Kita baca bersama-sama syair pelimpahan jasa. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua jiwa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi para mendiang leluhur-leluhur. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia.
Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Satu, satu, satu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka doa rutin tanggal 15. Semoga berguna dan bermanfaat bagi leluhur. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.